父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマテラスユ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan bikin tutorial di Free Fire ya. Nah, baru-baru ini banyak sekali teman-teman yang lagi minta dibuatin tutorial untuk bikin tutorial cara ganti foto profil di Free Fire pakai foto kita atau foto kostum dari galeri ya. Nah, di sini ada banyak banget. Di sini saya akan bacakan beberapa komentar ya. Di sini ada dua komentar dari Andika Ramadhani ya, mengomentari video saya yaitu cara mengganti avatar foto profil di background ya. Ini video yang lama ya, belum diupdate ya. Sekarang udah ada update dari Free Fire yang dimana kita bisa ganti foto kostum ya. Nah, jadi di sini juga ada komentar dari Fahri Alfarizi ya. Nah, di sini untuk komentarnya dari Bang Andika ya. Bang, buatin yang akun Google, tidak bisa akun Google nih. Jadi maksudnya dibuatin tutorial untuk cara ganti foto profil di akun Google ya. Nah, coba kita cek yang lain ya. Dari komentar Bang Fahri ya. Kalau itu udah tahu Bang, aku yang belum cara ganti foto profil FF muka kita. Oke, siap ya. Kita akan langsung aja bikinin tutorialnya ya. Oke, jadi sebenarnya caranya gampang dan easy banget kok guys ya. Jadi teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, bila tutorial ini berhasil, pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau masih belum berhasil, bisa komen aja di kolom komentar ya. Langsung aja ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan, di sini teman-teman bisa langsung membuka Chrome ya, atau browser teman-teman atau Google ya. Nah, kemudian diketik aja bagian pencarian akun Google ya, seperti ini ya. Nah, kalian cari yang bagian ini. Nah, kita akan login ke akun Google kita lewat browser ya. Oke, jadi kita login. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Itu kan ada gambar foto profil kita ya. Kemudian nanti teman-teman pilih akun yang ingin digunakan ya, atau yang akan digunakan di Free Fire-nya ya, foto profilnya. Tentunya ini teman bisa pilih akun dari Google Chrome ini, yang dimana akun Google ini yang teman-teman gunakan untuk login di Free Fire atau akun utama teman-teman ya, yang akan digunakan ya. Langsung aja pilih akunnya ya, jangan sampai salah ya, biar berhasil ya. Nah, jadi di sini merupakan akun Free Fire saya yang login di akun Google di game Free Fire ya. Nah, teman-teman yang harus dilakukan, di sini teman-teman bisa klik bagian tengah itu ya, ada gambar atau ikon N bulat itu. Nah, di sini teman bisa klik aja foto profil itu ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan bisa digeser ke bawah ya. Nah, di sini ada tombol tambahkan foto profil ya. Jadi di sini kita akan mengganti foto profil akun Google kita yang dimana agar bisa kita gunakan dan kita bisa ganti pakai foto muka kita ya di Free Fire ya. Nanti kita akan coba ya. Jadi di sini pelan-pelan aja. Klik tambahkan foto profil dan kemudian di sini teman bisa pilih menu yang kanan ya. Di sini kan ada ilustrasi ya, teman pilih yang kanan ya, foto dari perangkat ya. Nah, di sini teman bisa upload foto ya. Kemudian di sini klik tombol biru ya. Itu ada tombol lanjutkan. Diklik aja lanjutkan ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cari foto teman-teman yang akan digunakan untuk ditampilkan di Free Fire-nya ya. Oke, di sini saya akan cari foto saya. Oke, ini foto saya ya, udah diklik. Kemudian klik aja pojok kanan atas selesai atau done ya. Nah, di sini masih proses mengupload foto, teman-teman tunggu aja ya. Oke, jadi caranya gampang kok sebenarnya. Kita tunggu, guys. Nah, selanjutnya di sini teman bisa klik aja zoom ya. Nah, seperti ini, pakai dua jari. Di sini ada putar, kalau mungkin foto teman-teman ada yang landscape atau miring gitu ya, bisa disesuaikan. Ini kita akan zoom ya dengan foto saya ya.
Nah, teman bisa sesuaikan aja kalau udah pas atau mau dipotong atau enggak, terserah ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja ukurannya ya. Kalau sudah, klik selanjutnya ya. Nah, di sini ada dapat dilihat oleh siapa saja. Di sini saya saranin pilih aja siapa saja ya publikasi. Biar nantinya itu lebih sinkron di Free Fire ya. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman bisa lanjutkan dengan klik simpan ya sebagai foto profil atau save ya atau next lanjutkan gitu ya. Oke, masih menyimpan foto profil ya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Masih mengupload ya, proses upload ya. Oke, kalau error coba kita ulangi. Nah, pastiin jaringan atau koneksi internet kalian lancar ya. Nah, oke, gambar profil diperbarui ya. Kita udah berhasil untuk mengubah ya foto profil custom ya pakai foto kita. Nah, di sini kan udah kita mengkonfigurasi atau menyetting foto profil sesuka hati kita ya. Nah, jadi sesuka kita bisa mau pakai foto apa aja bisa diganti lewat pengaturan akun Google ya. Nah, kita sudah berhasil untuk menerapkan foto kita di akun Google ya. Kemudian di sini kita akan menampilkan foto profil yang sebelumnya kita udah ganti di Free Fire ya. Caranya teman-teman langsung aja login di akun teman-teman ya. Oke. Dan untuk tutorial mungkin teman-teman menggunakan akun Twitter atau Vika atau Facebook kurang lebih caranya sama. Jadi teman masuk aja ke bagian pengaturan akun teman-teman. Contoh di akun Facebook itu bagian profil ya. Itu teman bisa ganti aja fotonya ya. Nah, kurang lebih caranya sama ya. Selanjutnya kita login pakai akun yang barusan kita udah ganti foto profilnya dan kita akan login langsung ya. Oke. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan ya. Selanjutnya teman-teman bisa klik di menu pojok kiri bawah. Itu ada menu Vault ya atau penyimpanan. Teman-teman klik aja. Kemudian di bagian kiri ada menu profil ya, di menu kelima ya ini ya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada menu bagian avatar. Nah, jadi di sini kita bisa memilih avatar yang ada di Free Fire ya. Nah, di sini ada yang gambar Google itu ya. Nah, di sini artinya kita login menggunakan akun Google. Dan di sini kita bisa menampilkan foto kita ya. Ini foto kostum yang muka saya sendiri yang udah saya upload melalui akun Google ya atau pengaturan akun Google saya ya. Nah, teman-teman klik aja foto itu ya yang ada ikon Google-nya. Tenang aja, ikon Google-nya gak akan ditampilin ya di bagian profil. Paling hanya di daftar teman aja ya. Oke, teman langsung cek profil apakah udah muncul atau belum ya. Ya, tara. Kita sudah berhasil untuk mengubah foto di profil kita dengan foto kostum ya. Tentunya pakai foto kita pribadi ya. Nah, teman bebas ya mau pilih apa atau mau ganti apa gitu ya. Nah, kalau semisal teman-teman ingin ganti lagi fotonya, teman bisa buka akun Google aja pengaturannya. Teman langsung aja upload lagi atau ganti foto baru ya. Nanti bisa tersinkron secara otomatis ya. Bang, kalau semisal fotonya itu udah diganti tapi kok di Free Fire nggak berubah gitu ya, Bang? Nah, di sini ada saran dari saya ya. Teman-teman bisa mencoba restart HP-nya. Yang kedua, bisa coba sinkron akun Facebook-nya lewat pengaturan HP teman-teman di bagian akun ya. Nah, yang ketiga, teman bisa mencoba menunggu ya. Karena ini juga fitur baru dari Garena. Dan yang dimana ini dibuat fiturnya terpisah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ML, itu kan langsung di-upload dari gamenya ya. Kalau di Free Fire, kita harus ngupload atau ngambil dari akun yang kita gunakan untuk login ya. Jadi emang sedikit ribet ya. Beda kayak ML, kalau ML langsung di game ya, enak banget ya. Nah, jadi mungkin ada di beberapa perangkat itu ada problem ya, mungkin belum sinkron gitu ya atau membutuhkan waktu ya atau mungkin masih butuh proses gitu ya. Jadi teman bisa coba tunggu. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang saya berikan. Kalau semisal teman-teman ada pertanyaan atau request konten bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Biar teman-teman kalian tahu tentang update ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan saya berikan. Terima kasih, maaf bila salah kata. Bye-bye.